motor. Amin. Jangan dulu pakai gas dan pakai sabun. Ini tanpa sabun pun insyaallah, insyaallah aman. Pertama begini, silakan begini. Ini kanan. Boleh terangkan kenapa ini harus ada kewer-kewer? Betul. Rapiin. Ini harus ada kewer-kewer. Bukan harus menurut agama, bukan. Nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Posisi ini pakai ininya redakan kanan. Supaya tidak kayak di masukin di sini. Dan nah itu ini sisanya nih tekuk. Ini sisanya nih. Tekuk sampai. Itu oke. Siapa yang bawa ibu? Ini. Silakan ibu. Sini, Mi, sini. Tuh, lihat dulu si keker-kekernya. Nanti, tarik sama Umi ini. Sebenarnya tarik, khusus malah abang-abang ini. Bukan ada malam-malam, ya. Ngebrojol, harga. Ini fungsinya, mana selama ini bawah, ya. Makin kencang diri kita ini makin hanya kita ini pelan-pelan tidak akan terus-terus silahkan rumput apa sudut tidak akan terojol dijamin tanpa geser tanpa sabun yang penting ada keker-keker. Jadi kalau ditarik brojol, paham ya? Diulang, siap. Nah, iya. Nah, ini masukin ke sini, Nah, lebihnya sok yang rapi aja, bapak. Rapi, terus rapi. Ini yang dulu. Yang ini kontainer itu biar dah gitu udah itu melepas saja dah iya iya kalau masih panjang jadi perlahan aja kok kecil badannya panjang, bapak mau cukup. Tuh, ini ditarik sama saya ya, mohon maaf. Tidak bakal cukup, malah ditarik tambah. Daripada yang dipegang ini ya. Tuh, maaf ibu ya. Ya. Ini sebelah sini nanti dikeluarin lagi. Gitu. Kalau kira-kira nggak kasih belanja, tarik. Ayo. Mau cara yang lain? Mau cara yang lain? Ya, ditarikkan. Tidak diulung, tidak hanya diulung, tapi ini dicandrenkeun bahasa Sunda maupun begini. Ujung pada ujung pegang. Tarik sakti. Terserah bapak mau ke kiri atau ke kanan. Kalau saya dari sini ke kanan, ya. Tuh, ya. Ini lepas satu sama ini masukin di sini biasa ada yang ada buntut
Kita ini di Bir Ali wudu di hotel di Madinah. Pas begitu keluar masuk mobil, cek kita, teman kita, segala macam itu cek, selalu dibiasakan di mana saja di mobil selalu cek